Dilakukan dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan secara resmi Pangeran Seni Rupa SMA. Are you ready? 3, 2, 1. Yang di atas adalah gym, dan yang di tengahnya yaitu the next time gym up karya di tak bisa, dan yang bawah karya dari Salma Hamida, Sunrise Along the Way. Saya jelaskan yang atas dari karya Mas Bino. Nah, untuk karya saya sendiri itu Pak, itu berjudul Girl in the Dream. Nah, sebelumnya konsep lukisan saya itu ingin menjelaskan tentang seorang wanita yang saya jumpai di dalam mimpi. Nah, saya mumpung ada tema lukisan itu kan, saya aplikasikan ke dalam lukisan saya. Saya ingin mengaplikasikan bahwa saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang misterius di dalam mimpi saya gitu. Nah, di situ saya ingin memberikan kesan seperti nostalgia dan kebahagiaan sini gitu, Pak, dengan memberikan warna yang coklat yang berasal dari kopi. Nah, di sini saya menggunakan teknik yang tumpahan kopi. Nanti dari tumpahan kopi itu saya bentuk kiranya hingga warna wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kita kali ini kita akan menampilkan video refleksi diri. Jadi untuk kalian semua, enjoy. Pengalaman saya dalam pameran seni rupa kemarin yaitu saya dapat melatih kompakan dalam tim saya untuk menghiasi stand dalam pameran kemarin. Jadi pengalaman saya pada pameran kemarin adalah saya dapat melatih kekreativitasan saya dalam menyiapkan dekorasi pada stand dalam pameran kemarin. Dapatkan dari pameran seni rupa kemarin adalah saya dapat melatih skill public speaking saya di depan orang umum karena kemarin saya bertugas sebagai presenter. Pengalaman saya dalam pameran seni rupa kali ini menjadi kesempatan saya untuk melatih mental saya dalam berbicara di depan umum karena kebetulan di acara ini saya menjadi pembawa acara dalam acara tersebut. Pameran seni rupa kemarin, saya dapat banyak pengalaman sekali, mulai dari saya dapat melatih kepercayaan diri dan juga saya dapat melatih untuk mempresentasikan materi-materi pada lukisan kelompok kami masing-masing.